Awal tahun 2022 akan dimulai dengan asteroid seukuran bus mendekati bumi. Namun, Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA dengan klarifikasinya telah memberikan petunjuk apakah kita harus khawatir dengan asteroid yang mendekat atau tidak. Menurut NASA, asteroid 2014 JE15 yang awalnya ditemukan pada tahun 2014 diperkirakan akan mendekati bumi pada 6 Januari 2022 dengan jarak sekitar 7.400.000 km. Asteroid 2014 JE15 yang lebarnya 7 meter atau seukuran bus tidak dianggap sebagai ancaman besar oleh NASA karena menurut Badan Antariksa, objek yang lebih besar dari 150 meter dan mendekati bumi pada jarak 7,5 juta km dianggap sebagai berpotensi berbahaya. Badan Antariksa mengawasi momen asteroid dan secara teratur memperbarui daftar 5 asteroid berikutnya yang akan mendekati bumi. Biasanya, asteroid muncul dalam jarak relatif dekat dengan planet setiap 2 hari. Bahkan, asteroid terkecil pun dapat menimbulkan ancaman besar. Oleh karena itu, momen setiap asteroid harus dilacak dengan cermat dan tidak boleh diabaikan.